warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Blitar Channel 61. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dimurahkan rezeki, dilancarkan segala urusannya. Amin. Baik. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membagikan tutorial bagaimana cara mengedit video untuk konten kita. Ini sederhana, namun jika mau mempelajari sangat-sangatlah memberikan keuntungan untuk kita semuanya. Karena apa? Karena ini sangat praktis, mudah, dan tidak rumit. Baik, mari kita langsung praktekkan ya. Oh ya, kemarin ini kan sudah kita edit, sekarang kita tinggal memasukkan, kita upload ke YouTube, dan setelah itu bagaimana persiapan sebelum konten kita ini di publik ya. Baik, begini caranya. Kita langsungkan yang sudah punya YouTube Studio, langsung saja diklik nih ya. Kemudian kita tunggu ya. Setelah itu, nah, kita klik konten ini. Oke, konten diklik, akan keluarlah konten kita yang belum kita publikasi ini, masih digembok ini ya. Nah, sekarang kita buka ini, pena ini kita klik. Oke. Nah, ini di sini judul ini tadi sudah saya bikin, langsung kita kasih judulnya seperti ini ya, cara edit video YouTuber pemula wajib mengetahui. Jadi cara edit video YouTuber pemula wajib mengetahui. Setelah itu, setelah kita bikin, terus kemudian kita bikin di titik isinya seperti ini. Nah, sederhana saja, bagaimana cara melengkapi persyaratan sebelum video di publik. Sudah selesai, kita kembali ya, kemudian kita simpan ini. Nanti kalau contohnya begini deh, kita edit ini ya, kita simpan ini supaya kita kasih titik aja. Nah, ini ya, baru kita klik. Nah, ini harus diisi ya, setelah kita simpan baru kita klik ini kembali. Pena klik lagi, karena udah simpan dia pasti akan minta dibuka lagi penanya. Setelah itu kita masukin di playlist ini, saya masukin di durasi 1 jam ya, itu di sini pasti kayak tadi tuh simpan gitu kan, aku sudah disimpan ini ya. Nah, kemudian kita kasih teks. Nah, di teks ini apa bagian ya, ini ya, itu tadi judulnya, bagaimana cara melengkapi persyaratan sebelum video diedit. Oke, udah itu kita kembali ke sini, akhirnya itu kita simpankan ya, kita simpan. Nah, setelah itu kita klik nih pena yang di sini untuk thumbnailnya, diklik ini. Nah, kita cari, sebelumnya udah kita set dulu ya thumbnail apa gitu, kita cari di anu kita ya. Nah, kita carikan di mana ya dulu, coba kita lihat dulu, kita cari dulu video ada nggak di sini. Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada pakai yang ini aja. Pakai ini nih, yang ini saja. Nah, udah seperti ini. Nah, seperti ini kita simpan di sini. Selesai aja kan? Nah, kita simpan. Yuk, salam. Nah, kita tunggu dulu barang sejenak. Udah oke. Nah, sini udah oke, baru kita siap di publik. Yuk, salam. Siap-siap di publik ini ya, ini tinggal di, kalau di publik nanti tinggal ini tinggal dibuka, nanti dibukanya di mana, karena tadi sudah disimpan harus buka di sini, klik lagi baru dia mau. Di sini kan pribadi nih. Nah, ada pribadi. Sekarang kalau mau di publik nih, di publik di sini, di publik begini, otomatis nanti bisa kita simpan, udah langsung masuk ke mana, ke langsung bisa ditonton oleh orang banyak kan, begitu. Ini harus setiap ini sebelum ini ya, ini jangan di publik dulu, kita tutup
Ya, kita tutup. Kita habis ini satu lagi kata kunci, harus kita masuk kata kunci. Berarti kita keluar dari sini. Ini kita masuk ke Google Chrome. Oh, langsung ke sini kalau ke Google Chrome. Kenapa saya nggak langsung kalau ke Google Chrome? Karena ini kita sudah punya YouTube Studio ini. Nanti akhir pasti nanti akan diarahkan ke YouTube Studio. Nanti nggak bisa kita. Makanya sudah saya set di sini. Saya taruh di apa? Di tampilan layar depan ini. Di sini ini sudah saya bikin. Nah, akhirnya seperti ini kan. Mau nggak nih? Jangan dilarikan ke sana. Tuh kan larinya ke situ. Oh bisa. Nah ini caranya di sini kita bikin kata kuncinya ya. Di mana? Di sini ini diklik ini pengaturan. Pengaturan diklik. Kemudian kita di sini channel kita ini diklik. Oke. Kita tunggu ya. Nah di sini ini kata kuncinya apa? Ini harus kita tulis kata kunci di sini. Tadi apa tadi kata kunci tadi yang di depan tadi. Yang tadi YouTuber wajib tahu tadi ya apa tadi. Cara edit video YouTuber pemula wajib tahu. Ini kata kuncinya. Harus ditulis ini di sini ya. Cara edit video. Video YouTuber pemula wajib tahu. Nah sudah, kalau di sini wajib tahu simpan. Oke, dari simpan. Simpan sudah ya, sudah disimpan. Oke, berarti selesai. Tinggal kita nanti waktu kita mau apa poseo ya udah kita buka, atau terserah mau buka sekarang boleh, nanti boleh. Yang jelas aturannya seperti tadi dulu ya, seperti tadi itu cara-caranya sebelum video kita di public lah. Sekarang karena ini video ini sudah ready nih, sudah siap untuk di public, nanti tinggal buka. Begitu buka ya tinggal sudah tinggal dibuka aman begitu. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Atau oh ya, jangan lupa di subscribe, like dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video-video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.